Anda dah semak status kelulusan bagi pembayaran fasa ketiga STR 2024? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Berkaitan dengan status kelulusan untuk fasa ketiga, pembayaran fasa ketiga yang dijadualkan pada bulan ini, persoalannya sekarang ini, sudahkah anda menyemak status kelulusan untuk pembayaran fasa ketiga STR 2024 ini? Mungkin ramai yang akan bertanya kepada admin, sudah ada ataupun belum status kelulusan untuk pembayaran fasa ketiga ini? Jawapannya sebenarnya telah pun lama ada, cuma anda mungkin tak perasan berkaitan dengan perkara ini. Bagi mereka yang telah pun diluluskan pembayaran fasa pertama dan fasa kedua, dan sekarang ini kalau anda log masuk dan semak dalam MySTR anda, tertera di situ semakan status kelulusan anda berstatus lulus, bermakna anda sebenarnya secara automatik, seperti yang telah pun dijelaskan banyak kali sebelum ini, secara automatik anda layak untuk pembayaran fasa ketiga dan fasa keempat ini. Jadi itu adalah sebenarnya status kelulusan untuk pembayaran bagi fasa ketiga juga yang dijadualkan pada bulan Ogos bulan ini 2024. Kepada mereka yang mungkin menghantar rayuan sebelum berakhirnya 30 hari bulan Ogos 2024, okay, yang ini agak sedikit berlainan. Untuk mereka yang telah pun menghantar rayuan sebelum berakhirnya 30 Ogos 2024 ini, status anda sekarang ini masih lagi dalam proses semakan, hanya akan diketahui setelah tarikh pengumuman untuk pembayaran, tarikh tepat bayaran bagi fasa ketiga akan dilakukan. Kebiasaannya tarikh yang sama juga adalah tarikh semakan untuk mengetahui sama ada rayuan anda itu diterima, diluluskan ataupun gagal dan mengikut status kelulusan sebelum ini. Jadi itu semua harus ditunggu sehinggalah pengumuman dibuat nanti bilakah tarikh bayaran untuk fasa ketiga ini bakal dilakukan. Jadi kebiasaannya pada tarikh yang sama juga anda baru boleh menyemak berkaitan dengan status kelulusan berkaitan dengan rayuan anda. Secara asasnya apa yang perlu anda lakukan sekarang ini, anda hanya perlu log masuk ke dalam MySTR anda. Atau kalau anda tiada akses ke dalam MySTR, anda boleh menghubungi talian bantuan kewangan 1-800-882-747 atau berkunjung ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri bagi mendapatkan bantuan untuk menyemak status kelulusan ini. Seperti yang dinyatakan sebentar tadi, kalau status kelulusan terkini anda di situ adalah lulus, bermakna anda secara automatik akan lulus untuk pembayaran fasa ketiga yang dijadualkan pada bulan ini. Dan seperkara lagi yang harus diingatkan kepada mereka yang mungkin ingin menghantar rayuan sekarang ini, boleh dihantar rayuan, tapi harus diingatkan rayuan yang dihantar sekarang ini sehinggalah 30 hari bulan September hanya akan diambil kira rayuan yang dihantar itu untuk pembayaran fasa keempat nanti yang dijadualkan pada bulan November 2024. Begitu juga dengan permohonan baru bagi mereka yang belum pernah menerima fasa pertama, fasa kedua, dan kalau sekarang ini cuba log masuk tiada data untuk mereka dalam STR 2024 ini, bermakna mereka perlu menghantar permohonan baru untuk mereka ini masih lagi boleh menghantar sebelum berakhirnya 30 hari bulan September 2024, yang mana mereka ini hanya akan dipertimbangkan untuk satu fasa pembayaran saja, iaitu fasa keempat seperti yang dinyatakan sebentar tadi, dijadualkan pada bulan November 2024. Jadi bertindak segera kepada mereka yang ingin menghantar rayuan dan menghantar permohonan baru ini sebelum berakhirnya 30 September 2024. Selepas itu, secara automatik STR 2024 ini bolehlah diperkatakan telah pun ditutup untuk permohonan dan rayuan. Kepada mereka yang bertanya berkaitan dengan berapa yang mereka akan dapat untuk pembayaran fasa ketiga STR 2024 ini, masih lagi belum diumumkan berkaitan dengan perkara tersebut. Kebiasaannya akan diumumkan serentak dengan pengumuman untuk tarikh bayaran yang sebenar untuk fasa ketiga STR 2024 ini. Cuma sebelum ini, Amin ada nyatakan berkaitan dengan baki yang masih lagi ada untuk anda bagi fasa ketiga dan fasa keempat. Mungkin kita boleh lihat sedikit untuk rujukan anda di luar sana. Bagi kategori isi rumah pendapatan RM2,500 ke bawah yang tiada anak, RM350 lagi baki untuk fasa ketiga dan empat. Satu ke dua orang anak RM700, tiga ke empat orang anak RM1,000, lima atau lebih tanggungan RM1,350. Pendapatan isi rumah RM2,501 ke RM5,000 ada lagi baki RM300.
1 ke 2 tanggungan ada baki RM400, 3 ke 4 tanggungan RM500, 5 atau lebih tanggungan RM650. Manakala untuk bujang warga emas yang tiada pasangan ada lagi baki RM300 yang berkemungkinan besar akan dipecahkan kepada RM150 fasa ketiga, RM150 lagi fasa keempat. Terakhir, bujang 21 ke 59 tahun berbaki RM150 yang sama ada akan dibayar fasa ketiga ataupun fasa keempat dan mungkin lebih ekstrim akan dipecahkan kepada dua fasa. Ini semua adalah kemungkinan-kemungkinannya. Jadi guys, sebarang rujukan berkaitan dengan STR 2024 ini anda boleh pergi terus ke laman sesawang rasmi STR 2024 iaitu di bantuantunai.hasil.gov.my. Itu saja sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.